sudah. Ayah mau ke mana? Pengen jadi naik. Mau ke mana ya? Ikut ya. Ikut ini mau ke bengkel. Ikut, ikut. Kirain ayah mau ke sirkuit. Kalau mau ke sirkuit kan kita, kita ikut ya. Kalau sirkuit ya ayah ngajakin kalian. Ya ini ayah kan mau ke bengkel sama Om Belos nih biar kali dulu. Ini rencana. Benerin apa? Ya ini mau tak buat boys toh Jim biar gak kalah sama drag sama kalian. Siapain? Ya lihat aja nanti. Ya nanti kan rahasia, ya. Pokoknya rahasia. Enggak jadi tuh. Nah, pokoknya ini rahasia ini pokoknya mau tak buat buis sembuis buisnya gitu. Oh dia. Iya iya. Walaupun iya. Ayah tuh dari pelan 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 nanti kan lama lama buis sendiri. Kayak teriaknya kakak ya. Tapi ya kita tetap sih di. Ini udah boleh kalah. Iya. Oke udah semua sih. Bentar ayah pak. Minggir bentuk mau bengkel. Iya iya. Oke ya. Kau mau ikut lo ya? Jangan lupa jangan lupa. Apa lupa apa? Iya, kan kemarin katanya kalian kan minta itu tong. Oh ya, iya, buat itu. Apa itu? Sahur dung 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 dung. Rokokan udah tak beliin aja. Oh. Nah, di mana? Taruh di mana? Ini kan ayah kan beli bekas. Heeh. Jadi ada di dekat kandang yang satu tapi dua. Ini ada dua enggak apa-apa ta? Enggak apa-apa kan? Wah, iya. Ya kalah mayan tuh ya kalau ada dua. Oh, kan bisa. Satu. Iya. Ada di mana tadi ya? Iya. Yang satu di lapangan, yang satu di arah gunung. Lapangan. Ya, lapangan. Yang dekat kandang. Oh, dekat kandang. Bekas, Kak. Bekas. Dan yang satunya lagi dekat gunung, arah gunung yang kanan aja. Oh, iya. Yang sana. Oh, iya, iya. Nah, di situ paham kan tempatnya? Oh, iya, iya. Ya, iya. Kalian tinggal ngambil aja. Ini ayah tak pergi sama. Ya, kita bawa, Pak. Ya terserah kamu. Ya udah, hati-hati ayah ya. Oh, iya. Ayah enggak bisa bantuin soalnya ini ayah udah janjian sama. Iya, hati-hati ya. Ya. Oh, oke. Okay. Hati-hati ya. Okay. Assalamualaikum. Ya, moga-moga sorenya nambah boys. Oke. Okay. Biar aku sama Dimas bisa nyobain. Jadi, Dim. Apa? Gini ya. Tadi kan Anak kan bilangnya kan dua gitu ya. Tomnya ada dua. Gimana kalau kita bagi tugas saja? Huya. Enggak, soalnya gini masalahnya. Kalau pakai cuma satu antara trukmu, kalau enggak ini. Jeep. Jeep. Itu malah lama, Dim. Iya, ya. Ini kita mending cari cepetnya aja. Biar habis kerja itu... Kerja dua kali ya kalau satu kendaraan? Iya, kerjanya dua kali. Gimana kalau aku pakai Jeep, terus kamu pakai itu? Kakak, bentar-bentar. Tadi katanya di lapangan tuh. Ini kan Jeep. Jeep tuh sukanya gestrek-gestrek. Krabes. Oh, sedangkan ini trukku modelnya yang gak gestrek-gestrek gitu, Kak. Yang berarti... di gunungan itu kan agak halus itu jalannya. Iya sih, yang di gunung memang udah dicor. Ya. Berarti aku yang ke lapangan pakai jeepnya. Iya. Aku oke, pakai ya. Truk ya. Gitu ya, Dil ya. Oke. Oke, Dil. Ya, Dil. Yuk, Dim, kita langsung kerja cepet. Eh, kak. Apa? Nanti kalau kita udah muatan semua, kita nanti anu ya apa? Kumpul. Iya, kumpul di perempatan. Oh, titik kumpulnya perempatan sana. Iya. Oke. Padahal aku kayaknya udah besar tapi masih bisa muat di sini, Kak. Ya, mayan tuh. Hati-hati. Ya, Pak. Kanan, Dim, kanan. Mikir apa-apa. Aku akan muter dulu aja.
ya kan di lapangan. Ini udah di lapangan. Habis itu kandang. Nah ini juga kandang. Di mana? Apa jangan-jangan ayah salah info? Atau mungkin sebenarnya tongnya yang di sana tadi? Atau apa ya? Bentar. Oh iya 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 iya. Aku lihat. Ini dia tongnya. Huya! Jauh banget ya nyimpennya sampai kesini ya. Ini mirip loh sama yang sana tadi. Wih. Oke. Oh, ininya buka. Oke, berarti tinggal. Gampang banget ya. Oke lah. Dar. Mana ya? Wah, suaranya tuh. Mana? Itu kayaknya. Coba ke sana. Ya kok ini ada isinya? Aku tadi pilih sana aja daripada sini. Enggak apa-apa, belum jelas. Daripada kayak gini, ada airnya enggak bisa ngangkat. Waduh, gimana ini? Ini air dalamnya juga segini banyaknya. Wah ini berat banget ini, apalagi ini. Kakiku. Lah kok bisa? Wah berarti ini nih, soalnya ini kosong ini. Satu, dua, tiga. Aku kuat. Bentar. Katanya ayah harus bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini ngeprank aku. Wong ada cara yang bagus. Wah, ini kan dari tadi aku nggak sampai. Mantep ini mah. Oh, atau mungkin wah, cocok. Nanti kan kalau ya becek tempatnya. Atau mungkin waduh, ya udah enggak apa-apalah. Besok kan kalau sahur kan berarti kan nyeter sambil sahur ora sahur sakarepmu. Sing penting aku wis bugah. Jadi kayak inget zaman dulu yang cuman pakai truknya Dimas, tapi sekarang kan udah ada jeep sama truk, nanti banguninnya bisa rame-rame. Oke, berarti ini langsung ke titik kumpul. Takut Dimas nungguin ya. Oke. Berangkat. Yuk, kelinci kuning. Nanti ini pulang, nanti nih. Yang penting besok bisa bangunin sahur sama teman-teman. Nah, aku bisa bayangin sahur. Mari kita sahur. Lanjutannya apa sih? Oh iya, bapak-bapak, ibu-ibu kita yang mau sahur, besoknya kita kan berpuasa. Kayaknya udah bisa kayaknya. Nah, ini aku nyiapin posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa. Oh no. Sahur. Asik kayaknya.
Nanti kita puasa bareng-bareng cari pahala ya truk ya. Pokoknya hari kita harus indah terus ya truk. Ya langsung aja. Tapi go. Weh, berarti besok tataranmu kayak gitu di pas bangunin sahur. Kalau aku kayak gini. Ya udah, Kak. Oh, ya udah, kita pulang yuk. Yuk. Tadi kok kita bisa kebetulan juga ya? Apa? Tadi kita kok bisa kebetulan juga? Ya mungkin karena kita jodoh. Dim, kerja bagus. Oke. Nah, gimana tadi Dim kamu muatin itu nih? Kan tadi toh. Lah itu tuh aku tendang-tendang enggak? Bas aku tendang langsung aku jempale sampai jempale aku. Gampang kan ya? Enggak gampang enggak ini kakiku sampai kena ini tuh kakiku sakit banget, Kak. Keju. Saya tapi ini udah bisa, Kak. Tapi ini rantai. Aku naikinnya sih enggak susah. Tapi satu masalahnya. Apa? Nih, lihat sendiri. Nih. Loh, kok iya? Kotor semua. Tadi Kak juga kotor. Sahur. 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 Kakak ternyata gak kerasa sebentar lagi kita puasa lagi. Nah jadi itu kita harus menyambut bulan Ramadan dengan meriah, Dim. Pastinya, Kak. Ya makanya kita kan pesan ini Dim, ke ayah. Oh iya. Jadi kan besok kan kita kalau mau bangun-bangunin orang sahur kan tinggal gitu. Kakak kita gotong royong biar gampang. Oke. Aku dari aman-aman kamu depan aja. Bisa. Nih. Eh taruh sini. Situ aja. Yang kedua. Weh, ya pelan-pelan dong. Oh iya ya. Iya, maaf. Kamu sana. Enggak ada kocek. Loh, kan bisa bawahnya nah. Bisa. Oh, kamu jatohin lagi nih. Ulah lempar lu. Oh ini emang nih yuk. Nah terus Dim. Wih bersih ya. Nah ini kan udah tuh Dim ya. Ini aku mau mandi jadi aku mau parkirin mobilnya dulu aja ya, dulu okay. Ya yuk kamu. Ini aku mau mandi nih soalnya udah kotor semua ya. Ayo.